ekonomi serta Kapten Belajar Maju. Bapak Ibu, bicara tentang transformasi teknologi pendidikan tentunya tidak lepas dari tujuan terciptanya ekosistem digital pada lingkungan pendidikan. Nah, salah satu bentuk transformasi nyata yang dilakukan Kemdikbudristek adalah membangun platform teknologi. Hadir untuk mendorong tujuan tersebut, tentunya kami dari BLPT mengemban tugas untuk membangun jejaring dan kemitraan yang tepat, melakukan pengelolaan distribusi platformnya, lalu meningkatkan pelayanan pemanfaatan dan melakukan evaluasi seluruh platform teknologi secara menyeluruh. Sebagai rumah bagi platform teknologi, kami juga siap mendukung penuh kebijakan kurikulum merdeka yang saat ini telah resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional pada pendidikan anak usia dini, pada pendidikan dasar, dan juga pada pendidikan menengah. Kami berkomitmen untuk melakukan pendampingan terhadap implementasi kurikulum merdeka melalui pemanfaatan platform teknologi. Platform-platform teknologi Kemdikbudristek juga terus melakukan pembaruan sistem agar dapat terus relevan dengan kebutuhan peserta didik, guru, dan juga satuan pendidikan. Seperti platform Merdeka Mengajar yang hadir sebagai teman penggerak untuk guru, untuk mengajar, belajar, dan juga berkarya. Pada saat ini, PMR melakukan pengelolaan kinerja kepala sekolah yang akan memasuki tahap pelaksanaan di minggu ini. Juga sistem peningkatan kepala sekolah dan juga pengelola sekolah melalui PMR yang dalam perjalanannya terus mendorong percepatan pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Nah, rapor pendidikan juga hadir untuk menjadi alat bantu bagi satuan pendidikan dan juga daerah untuk mengetahui kondisi pendidikannya dengan tahapan melakukan identifikasi, melakukan refleksi, lalu melakukan benahi perencanaannya dan juga membenahi implementasinya. Rapor pendidikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh satuan pendidikan untuk mencapai layanan pendidikan yang berkualitas menuju sekolah yang dicita-citakan. Nah, salah satu bentuk digitalisasi pendidikan dalam ranah satuan pendidikan adalah platform sumber daya sekolah atau disebut dengan SDS. Di mana SDS ini juga dikembangkan untuk pengelolaan dana pendidikan yang lebih akuntabel dan juga transparan. Platform sumber daya sekolah juga tidak berhenti melakukan upgrading seperti dengan mengintegrasikan layanan pusat informasinya menjadi pusat informasi BOSPAY. Kami menyadari meski platform Kemdikbudristek terus berkembang lalu terus melahirkan fitur-fitur baru, kami tetap membuka diri untuk platform teknologi eksternal atau platform yang berasal dari luar kementerian agar tentunya dapat menciptakan learning environment yang menarik, menginspirasi, dan juga mendorong guru-guru maupun peserta didik untuk semakin kreatif, semakin maju. Maka dari itu, BLPT menjalin kerjasama dengan platform eksternal di bidang pendidikan seperti Google, Canva, dan dalam waktu dekat ini kami juga akan menjalankan kerjasama dengan Wizi. Di tahun 2021 ini, BLPT juga mempererat kemitraan platform dan melaksanakan program pembatik, program Ki Hajar, dan yang baru ini program Berkobar, serta mengembangkan sinergi BLPT dengan pemerintah daerah dalam memanfaatkan platform teknologi di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Tentu kami tidak bisa sendiri, BLPT juga memerlukan peran serta dari Duta Teknologi dan Kapten Belajar ID ya, untuk mewujudkan berbagai tujuan transformasi pendidikan yang lebih cepat lagi. Ini yang menjadi dasar pentingnya sinergi BLPT Pusdamin dengan Duta Teknologi dan juga Kapten Belajar ID. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami undang para rekan-rekan
saja, tetapi juga kesempatan untuk belajar bersama, kesempatan untuk melakukan kompetensi empowerment dan capacity building, di mana hal ini dilakukan tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kita semua, baik secara teknis, secara non teknis, yang perlu selalu diasah sebagai guru dan juga duta teknologi serta kapten belajar ID. Nah, selain berfokus pada peningkatan kompetensi, kita pun harus senantiasa melakukan refleksi atas peran yang diemban, melakukan evaluasi di setiap langkah yang kita ambil dan belajar dari setiap jatuh untuk kemudian kita bisa bangkit dan terbang juga lebih tinggi lagi. Itu Bapak Ibu BLPT, Pusdatin, Duta Teknologi serta Kapten Belajar ID perlu bergerak bersama, bertumbuh bersama, berpegang tangan bersama, berinovasi dan mewujudkan diri menjadi Jakarta Teknologi Pendidikan.